ini aku akan bermain Clicker Fighting Simulator dan klik sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kekuatan dan mengalahkan musuh di Roblox. Oke, so kalau gua klik, gua dapat apa tuh? Plus satu, satu apa tuh? Satu kekuatan mungkin ya. Coba aja lawan ini. Oh, langsung satu hit dong. Easy, damage-nya udah 30-an ya. Dua flamingo, easy. Lawan ini lagi, easy juga. Oke, gua udah punya 50 power. Ternyata itu namanya power ya. Dan kita satu kali klik, kita akan dapat satu power. Dan damage kita bakal nambah. Oke, udah 80 power dan udah bisa lawan orang ini ya. Lawan aja semua dah. 100 power. Dan satu musuh lagi, easy. Oke, sini apa? Plus 20 win. Oh, oke. Gua dapat 20 win. Lawan mereka lagi. Damage gua makin sakit ya. Betul itu ada questnya juga. Defeat enemies in East Blue. Udah 90 musuh. Udah akan dikalahkan. Sisa 2 lagi. 11 dan 12. Ambil rewardnya. Oke, misinya gitu-gitu terus ya. Entah sampai kapan ini. Oke, selesai lagi. Gua harus melakukan ini terus. Game-nya gini doang, gua nggak tahu ya. Flame fruit. Apa flame fruit? Gimana cara pakai flame fruit? Well, ini yang terakhir. Gua bisa pindah tempat gak sih? Lawannya easy terus ini. Kalau ini terus kayak yang lebih susah gitu. Dapat tuh belumin. Ada aura. Kita bisa pakai ini flame fruit ya. Gua api punyanya ace. Ada legendary, epic, common, rare. Wait, kenapa gua pindah tempat tiba-tiba? Lo. Bentar. Oh, situ. Di sini ada apa aja nih ya? Ada wing, ada offhand weapon, ada chest, 10 wins, 20 wins. Oh, apakah ini buat buka chest winsnya? Kok bisa buka chest ini? Kita bawa, kita dapat apa? Dan kita dapat Zoro. Wow, Zoro-nya di situ ya. Jadi pet kita, oke. Okay. Oh, jadi winsnya tuh dipakai buat ini ya. Kita pakai piala untuk nge-summon karakter. Kita dapat Zoro lagi. Kita buka lagi. Apa yang akan gua dapat sekarang? Zoro lagi. Zoro 3 biji. Ada yang lain apa selain Zoro? Yang legendary gitu satu. Mon legendary. Epic. Not bad lah ya, dapat epic. Oke. Okay. Gua udah punya satu epic dan 2 rare. Sekarang gua akan coba ke sini untuk melawan ini. Siapa nggak tahu, hajar aja. Oke, darahnya lebih tebal ya. Oke, sekarang kita naik ke sini. Kita lawan Kunzan. Klik terus sampai kita menjadi kuat. Kita naik lagi dan lawan Amaki. Wah, yang paling atas ini ya. Marin Akaino. Kita klik mereka semua. Klik terus klik. Gua bisa ganti senjata gak sih ya? Gua pengen ganti senjata ah. Oke, satu lagi. Dan kita dapat 300 wins. Wih deh. Jadi ada chest 60 wins. Kita akan coba buka chest ini. Dapat apa kira-kira? Dapat 2 flamingo epic cuy. Lumayan. Pakai ini. Sekarang, wih, kita bisa ganti senjata. Oh, kita bisa pakai senjata ini. Ribbon plus 10%. Oke. Kita akan lawan ini lagi. Dan, wih, ini mungkin sekarang lebih sakit cuy. Easy. Kita naik lagi. Kita lawan lagi. Dan tinggal marine yang paling atas. Oke, easy, 300 wins. Sekarang gua akan coba ada spin di sini ya, apakah gratis? Punya satu spin gratis ya. Kita bisa dapat OP hero cuy. Oke. OP hero adalah yang paling kuat. Chance-nya 0,1 dan iya kita akan dapat. Oke. Gua akan masukkan kode ini dan gua dapat apa tuh? Enggak tahu gua dapat apa. Oh, dapat 2 kali power boost. Oke. Ada kode lagi, gua akan masukin kode lagi, dapat boost lagi. Kita pakai semua kode yang kita bisa pakai. Oke, dan sekarang gua bisa beli apa? Gak bisa beli apa-apa ya. Ini cuma nambah boost doang, gak dapat duit gitu. Gua dapat ini, pakai semua. Sekarang gua akan coba buka ini. Buka chest lagi, come on, dapat apa? Dapat rare, next, dapat epic. Oke, lumayan. Buka lagi, dapat rare lagi. Ayo dong, dapat legendary dong. Rare lagi, oke. Epic lagi. Dapat legendary. Ya, rare. Ayo legendary. Rare lagi. Yang terakhir dah dapat apa? Epic lagi. Oke, okay. Dapat legendary tapi lumayan lah dapat beberapa epic. Akan pakai semua epicnya. Sekarang damage kita ada sakit banget cuy, 20.000. Udah hampir satu hit semua nih yang di sini marin-marinnya. Tinggal marin yang paling atas. Dan 300 wins. Oke. Okay. Buka ke world berikutnya butuh 1000 wins. Oke, okay, gua akan farming wins dulu. Haya. Ya. Udah. Kok yang ini enggak satu hit. Oke, okay, gua udah punya 1200 wins. Sekarang gua bisa buka ke area selanjutnya. Ada Hero's Trial apa nih? Iron Stone. Oh, you need to defeat the Pirate Hunter one times. Oke. Okay. Oke, okay, gua harus mengalahkan Pirate Hunter di sini. Kita lawan Pirate Hunter coba ya. Itu dia. Zoro cuy. Hajar. Wih, langsung menang. Oh, ini ada orang OP banget kayak begini dong. Tiba-tiba kok rame sih. Ya, lawan Pirate Hunter lagi harus nunggu sejam, kocak. Tapi kita bisa buka ini. Dapat
senjata cuy. Gila, sekarang gue udah pakai dua pedang kanan dan kiri. Makin sakit nih damage-nya nih. Lawan Zoro. Sakit cuy lawan Zoro cuy. Sekarang lawan Law. Oke, berarti tadi kita lawan pemarin di sana, di sini kita lawan pirate ya. Apakah di sini anime One Piece semua? Paling atas kita lawan Shanks cuy. Gila, kita lawan 3 Shanks, setaranya 8 juta. Oke, untungnya gua punya kekuatan klik-klik mouse. Yo! Satu Shanks mati, tinggal 2 lagi. Dan sekarang Shanks yang terakhir. Let's go, gua dapat 2000 wins. Betul ya, gua bisa rebirth. Gua akan reset semua power gua sih ya. Tapi gua akan jadi Devil Fruit user cuy. Oke, gua akan rebirth dan wuih, gua udah jadi Devil Fruit user. Atau gua bisa pakai jurus. Wih, gua akan coba buka chest ini dengan 600 piala. Dapat apa nih? Dapat rare jelek, buka lagi terus. Dapat rare lagi, mohon bisa dapat legendary gak ya? Mohon rare lagi, ayo dong legendary. Rare terus cuy, minimal epic lah ya. Legendary S, oh my god. Akhirnya gua dapat legendary pertama gua S lagi. Look at that, S legendary. Oke, okay. Sekarang damage gua ngulang sih ya, karena tadi rebirth gak terlalu sakit jadi ya. Tapi naiknya lumayan cepet ya. Oke, udah ngejar lagi damage one yang balik ke awal. Gue bisa pakai auto fight, jadi perang sendiri ya dia ya. Oke, makan auto fight aja sampai atas. Dan sekarang gue udah punya 16.000 wins. Betulnya gue juga udah bisa pakai 4 ini ya, 4 karakter cuy. Dan arena selanjutnya udah bisa kebuka. Dan ini mungkin akan yang terakhir ya. Iya, ini tempat yang terakhir ya. Lanjutnya butuh 120 win untuk kemana nih? Lift Town World cuy. Oke, di sini ada apa nih, sayap? Gimana caranya dapetin sayap? Phoenix Marco, gue harus pakai Robux buat spawn nih orang. Ya ilah, gue akan coba habisin semua wins gue untuk dapetin karakter legendary lagi. Apakah bisa? Kasih gue legendary. Kenapa? Rare terus, rare lagi. Dan piala wins gue udah habis sisa 1000. Kira kalau gitu gue akan lawan ini aja sampai ke paling atas. Lantai 2, Morina. Ini siapa mereka ya? Gue gak nonton fanbis sih, jadi gak tahu. Keras juga ya, darahnya 37M cuy. Damage masih 700.000. Harus beli senjata lagi. Gue akan beli pedangnya S. Ini dia pedangnya S cuy, di kanan dan kiri pedangnya tadi. Strong. Damage gue udah 1,7M. Oke, kita lawan Lin. Damage-nya udah 2M cuy. Ajar terus. Ternyata dia 114M ya. Kenapa gue bisa klik terus? Tapi gue nge-klik sih, gue pakai auto klik. Karena ada di sini auto train di kanan, jadi ya udah pakai aja ya kan. Wait, ada yang Fire Hunter Challenge, kok ikut dong? Yah, baru datang udah selesai kah? Oh, ada yang mulai lagi. Ikut, yes, dapat hadiahnya. Mulai lagi dong. Ya, nggak dimulai lagi. Bisa uga di senjata ini? Satu kali lagi baru bisa. Kau bisa ribet betai, buat ribet aja. Dadah. Sekarang TP kau berapa? 400.000, kurang lagi, tapi gak apa, nambahnya cepet kok. Udah 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, dan balik 1M lagi. Oke. Oke, lawan yang terakhir. Boss terakhir adalah Kaido coy. Lawan Kaido gila, darahnya 200M. Ya, gua akan klik terus dengan damage gua yang 3M. Gak sih, gua gak klik. Gua auto klik. Auto fight, bisa auto fight. Isi cuy, udah lawan Kaido yang kedua sekarang. Oke, satu Kaido lagi. Dan gua dapat 12.000 win. Easy. Oke, ini game terlalu easy ya. Jadi, ya udah lah ya, sampai sini aja tuh videonya. Bye.